Guys, kita hari ini mau review toko korelet diesel ya. Ya, toko korelet diesel yang ada di Jalan Korelet ya. Tepatnya, ini dia toko korelet diesel. Oke, kita review tokonya. Oh, ternyata banyak sekali ya spare part, unit ya. Segi kompresor selangnya ternyata ramai sekali ya, spare partnya. Oke, itu ownernya di dalam dan kita ketemu ownernya yang best seller toko korelet, yaitu Bro Caplin. Oke, ini dia nih bos kecil kita ya, Bro Caplin. Bos, hey. Lagi ngapain nih bos? Biasa nih bos, lagi lihat-lihat dealer ini. FTL 500H. Oh. Untuk ladang. Fungsinya untuk ladang aja? Untuk ladang aja sih Pak kalau ini. Ladang. Kalau sawah ada lagi FTL 900H yang biasa kita jual dalam setahun itu bisa di angka 120 unit. Hanya FTL 900H. Nah, kalau ini FTL 500H ini dia lebih ringan, lebih simpel. Dan harganya juga lebih murah. Ini di sekitar harga 7.500 nego untuk di tahun 2021 bulan Januari. Nah, kelebihan FTL 900A dan FTL 500A. FTL 500A ini hanya khusus ladang, nggak boleh sawah. Karena apa? Dia gearboxnya lebih kecil dibandingkan FTL 900A. Dan bahan gearboxnya aja dia beda seperti FTL 900A. FTL 900A bodinya aluminium, dia aluminium. Kalau 900A bahan dari besi atau bahan seperti kayak babet. Oke. Nah, kalau penggunaannya sama seperti FTL 900A dan kelengkapannya juga sama, ada pisau, namanya ini. Bicing wet ini. Ya. Kalau ini khusus loku. Loku ini untuk di tanah kering, tanah agak basah juga bisa. Oke. Firman ini FTL 500H ini lumayan murah sih. Agak lumayan murah dari dibandingkan dengan FTL 900H. FTL 900H itu bisa di angka untuk tahun 2021 itu bisa di angka 8.500 nego. Nah, kalau FTL 500A kenapa ada seperti roda ininya? Ini cocok untuk seperti ini. Banyak kecil dan dia bisa datar. Jadi gudang tidak pakai standar. Oke, bisa dijalani seperti ini. Untuk roda FTL 900A sama FTL 500A lebih gede 900A dibandingkan 500A. Dia lebih mini, faktor paling mini. Nah, ini firman ini ada barcode-nya. Ini untuk garansi. Jadi ketahuan nanti si pembeli beli di mana, tanggal berapa, di hari apa. Ini untuk barcode-nya. Semua ada atas bawah. Jalan. Jadi kalau kita pencet, ini jalan. Kalau kita lepas, berhenti. Walaupun giginya mau masuk gigi di satu, atau di dua, atau di mundur, itu tetap. Kalau nggak dipencet, ya nggak bakal jalan. Kalau dipencet, baru jalan. Nah, kalau ini on-off. Untuk menghidupkan engine-nya. Nah, kalau ini total gas. Untuk ngegas. Gas kecil, gas besar, bisa. Kalau untuk di main di ladang, kita gasnya agak gedein dikit. Gedein. Untuk hanya sekadar jalan, gasnya kita diturun segini. Kalau ini filter. Filter ini kegunaannya untuk menahan debu. Menahan debu ini dalam arti, kenapa filternya di atas? Supaya tidak menyedot debu dari sini. Makanya dia dari sini. Atau dia, semua juga ada. Filternya semua pakai 900A, 500A pakai.
ini bahan bakarnya premium. Bahan bakarnya premium. Boleh Pertalite, Pertamax. Pertamax Turbo juga boleh. Nah, kalau ini mesin Firman ini tetap tidak seperti Honda. Kalau Honda tanpa cuk juga sudah hidup. Kalau ini tetap harus dicuk seperti ini. Pertama kita klik dulu ininya on, baru kita tarik cuknya, gasnya kita taikin sedikit, baru kita tarik. Kalau sudah hidup turunkan, atau pas ditarik nggak mau hidup, tarik dulu sambil dicuk, turunkan baru tarik, seperti itu. Beda dengan Honda, kalau Honda ditarik langsung hidup. Ini untuk pengisian olinya. Olinya 0,8, hampir 1 liter. Saya 40. Gasoline engine. Kalau ini untuk pengisian oli gardan. Pengisian oli gardan. Oli gardannya 2 liter atau 2 liter lebih dikit. Nah, ini kegunaannya. Kegunaan ini untuk taruh seperti ini. Contohnya seperti ini. Nanti bisa dipen di sini. Jadi enggak usah ribet-ribet ke sawah, taruh sini, taruh sana, atau bawa gerobak, tidak usah. Jadi seperti itu. Jadi FT500H ini lebih efisien ya. Bergaransi 1 tahun. Dalam pemakaian 1 minggu dari pembelian toko, ada problem bisa ganti unit baru. Oke. Okay. Boy. Jeda dulu, Boy. Jeda dulu tadi.